Enggak heran, kalau kita rutin memakan sayur ini, kulit kita akan tampak sehat dan segar. Hai kids, kita pasti menginginkan punya kulit yang sehat dan bernutrisi. Untuk memiliki kulit yang sehat, kita harus memberinya nutrisi melalui makanan yang kita konsumsi, terutama dari sayur-sayuran. Tapi, apa saja ya sayuran tersebut? Yuk, kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Brokoli. Brokoli memiliki kandungan antioksidan tinggi seperti vitamin A, B kompleks, C, E, dan K. Kandungan tersebut mampu menangkal radikal bebas yang bisa merusak kulit serta membantu memperbaiki jaringan kulit kita agar semakin sehat. Selain itu, brokoli juga mampu membantu mengatasi peradangan hingga mengurangi keratin di bawah mata loh. Bayam. Sayuran hijau yang satu ini juga kaya akan antioksidan yang mampu membantu mengurangi peradangan dan membuang racun dalam kulit. Bayam juga memiliki kandungan vitamin dan mineral sehingga dapat membantu mengatasi kulit kering dan membuat kulit kita lebih lembab. Enggak heran, kalau kita rutin memakan sayur ini, kulit kita akan tampak sehat dan segar. Selada air. Selada air mampu membuat kulit menjadi sehat dan terhidrasi karena mengandung vitamin A, C, K, beta-karoten, dan kalsium yang sangat dibutuhkan kulit kita. Kita dapat menikmati selada air setiap hari dengan mengolahnya sebagai jus, lalapan, atau isian roti. Asparagus. Asparagus memiliki kandungan alkalin yang bisa menyeimbangkan pH kulit, sehingga kulit kita enggak mudah iritasi, jerawatan, dan akan selalu lembab. Asparagus juga mengandung vitamin A, C, E, beta-karoten, dan likopen yang akan memenuhi nutrisi kulit kita. Seledri. Seledri juga termasuk salah satu sayuran yang bermanfaat untuk kesehatan kulit kita karena kaya dengan vitamin A dan C. Kandungan ini dapat membuat kulit menjadi cerah dan membantu menyamarkan bekas noda atau luka pada kulit. Untuk mendapatkan manfaat dari seledri, kita bisa mengolahnya menjadi jus atau kita jadikan sebagai pelengkap masakan. Tomat. Tomat memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Kalau vitamin C dalam tubuh kita terpenuhi, maka bisa merangsang produksi kolagen. Tomat juga memiliki kandungan likopen, yaitu antioksidan yang bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari dan radikal bebas. Satu buah tomat saja bisa memenuhi 30% kebutuhan vitamin C harian. Dengan mengkonsumsi tomat, kulit kita enggak akan mudah kusam. Wortel. Sayuran berwarna orange yang kita kenal sebagai makanan kelinci ini ternyata bisa membuat kulit lebih sehat jika rajin kita konsumsi. Kandungan beta-karoten pada wortel ternyata mampu melindungi kulit dari bahaya sinar matahari. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin A yang membuat kulit lebih kenyal. Nah kids, itulah beberapa sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan kulit dan berasal dari berbagai sumber. Topik apa yang akan kita bahas selanjutnya? Jawab di kolom komen ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!